Welcome to Completube Channel presents. Ya, halo guys, ini adalah tas gadget ya. Tas gadget yang sangat populer sekali, sudah ada ribuan orang yang beli di toko online ya, seperti di Shopee. Ya, ini saya belinya di Shopee, guys. Harganya di bawah 100.000 ya, sekitar 80 atau 70-an ya, lupa saya. Bisa kalian cek. Bisa kalian cari, namanya adalah Huawei Quality X Quieksight. Oke, guys, bila sebelumnya saya dulu pernah ini ya. Di tas pinggang ini juga awet banget, harganya 30 ribuan. Sekarang nggak tahu berapa. Ini udah hampir 2 tahunan ya kayak gini. Yang belum nonton saya unboxing ini atau review ini, bisa kalian lihat di linknya di deskripsi, guys. Oke. Dan sekarang ini adalah Huawei. Ini katanya sih waterproof ya, atau anti air, guys. Oke, kita lihat. Tebel-tebel juga, bahannya lembut dan bagus, guys, ini, guys. Ini empuk ya, kayak kayak di jok motor gitu ya, gini pastinya. Dan ini sayangnya plastiknya, kualitasnya kurang bagus, guys. Yang ini ya masih kualitas biasa aja plastiknya ya. Oke, kalau untuk ke ini, tali-talinya ini bagus. Oke, cantolannya ini juga bagus, plastiknya juga biasa. Kalau yang ini ya, finishingnya aja yang kurang rapi ya, kayak gini ya. Oke lah. Dan di sini ada labelnya, labelnya bagus juga, kayak gini. Kita potong saja, guys. Nah, oke, kita letakkan di sini. Dan untuk resletingnya bagaimanakah resletingnya? Cukup keras ya, resletingnya keras, tapi kualitasnya udah bagus ini, guys. Resletingnya udah bagus juga, finishingnya juga udah bagus. Ini rapi dan juga ada gantungannya, sini keren. Dan dalamnya ini ada dua saja, guys. Satu ini sama dua ini ya. Oke, kita lihat yang lebar ini dalamnya bagaimana, guys. Oke, cukup tebel, ini kayak ada sponnya gitu. Sini ada sakunya. Oke, cukup dalam, mantap nih, guys. Oh, kita dapat kabel juga, guys. Kabel ini untuk apa ya kira-kira? Oke, di sini, guys. Di sini ada tempatnya buat USB ya. Nanti kita pasangin di sini, kita coba juga. Kita lihat-lihat ini dulu. Oke, barangnya bagus. Dan untuk talinya ini cukup keren ya. Bisa berbagai fungsi, guys. Bisa berbagai fungsi, nanti saya tunjukkan juga ya. Kita tes juga anti airnya. Untuk ukuran segini ini cukup lebar ya, tapi tidak terlalu lebar amat. Contohnya saja ini HP ya, HP 6,6 inci. Ini bisa masuk secara otomatis. Tablet yang ukuran 98 incian itu bisa muat di sini, guys, yang wadah tebel ini ya. Oke, dan untuk kabelnya tadi kita coba ya, guys. Oh, di sini ada kayak seperti ada lubangnya gitu ya. Ya, bener. Oke, sudah terpasang, guys, seperti ini ya. Seperti ini. Seperti itu, guys. Di situ ya. Dan kita coba buat ngecas. Kita masukin ke sini. Ya. Terus kita simpen di dalam tasnya, guys. Seperti ini ya. Dan kalau kalian masangnya susah banget kayak gini ya, ini ribet sekali, maka nggak usah dipasangin ginian. Kalian tinggal ini nggak usah dipakai ya, guys. Kalian tinggal masukin kayak gini aja. Nah, langsung di sini, masukin di sini, dan yang ini masukin lewat sini, guys. Nah, seperti ini. Dan tarik saja langsung. Ini lebih praktis kalau menurut saya ya. Oke, jadi lebih praktis. Tapi usahakan meskipun ini kalau anti air, jangan sambil ngecas ya, nanti bisa konslet powerbank Anda, guys. Oke. Dan kita coba masukin ke air. Oke, dan ini, guys.
kita taruh di sini dompet ya, seret sama HP taruh sini, kita tutup, coba kita masukin ke air. Bukan dimasukin ke air ya, di guyur air ya, seperti hujan gitu. Nah guys, ini dalamnya tadi ada dompet HP ya, seperti ini. Oke, dan anti air juga, tapi nggak tahu itu untuk zipnya nanti tembus atau tidak ya. Dan oke, kita lihat dompetnya tadi basah ataukah tidak guys. Oke, dompetnya kering aman ya. Dan untuk HP-nya, wah di sini tembus guys, lihat ya, di sini tembus. Oke, tapi HP-nya masih aman ya. Oh, HP-nya basah dikit guys. Ini mungkin dari tadi masuk ke dalam sela-sela ini guys, karena ini nggak ada katupnya, tidak seperti di bagian sini ya. Oke, jadi ini masih tembus. Oke, ini waterproof, setidaknya bisa mengurangi ya, mengurangi genangan air yang masuk ke dalam. Oke, dan untuk bagian selempangnya ini bisa kalian ubah-ubah ya, contohnya